makanan macam ni, takkan kita nak buang je? Kita buang je. Kau tak sembuh basi ke? Macam mana? Itu protokol kita punya hotel. Ya Allah, aku baru je tengok berita semalam. Dia kata Malaysia ni banyak sangat orang yang lapar. Itu semua dia tak kerja atau malas. Tak, kau ingat semua orang macam tu ke? Memang macam lah. Tak adalah. Aku rasa daripada kita buang ni, baiklah kita bagi orang-orang yang memerlukan. Dan nanti parah. Tak, memang tak berhati perut pun. Tak, dia tak ada hati perut. Dia terus. Macam kau. Tak yang mana ni? Lagi. Nampak. Eh, apa tu? Ya Allah, kenapalah diorang buang? Ini boleh makan lagi ni. Dah, ini dah bukan kita malas tu. Ya Allah, nah, itu je saya dekat sini. Mesti tak masuk universiti. Apalah nasib orang tadi. Kesian dia. Baru nak tengok dah habis. Baru nak tengok Hafiz Roshki tadi. Alah. Uniplik mampu mengurangkan kadar pembaziran negara. Ini yang aku cakap dengan Fasyuri tadi. Nak bagi tahu Fansyuri ni. Dah lah. Tak sabar aku nak jumpa Fansyuri esok.